Hai, jumpa lagi dengan wanita di sini. Oke, aku nggak nyangka bakal lagu ini bakal dibuatin video klipnya, dan ngelibatin bias saya di Super Junior, Donghae Oppa. Dan lagu ini versi Indonesianya aja udah aku suka banget. Gimana pas Mbak Rosanya buat versi Korea dan SM Entertainment buat versi Korea. Dan thank you for SM Entertainment telah membuatkan video klip untuk lagu ini. Oh, ini keluarnya 31 Maret dan aku baru ngebuat reaksinya sekarang. Aku tuh tahan-tahan banget nggak ngelihat spoiler di Instagram, di Twitter, di YouTube. Aku tahan banget sehingga aku bisa buat ini karena aku pikir aku harus buat reaksi ini karena aku suka banget Mbak Rusa, aku suka banget lagunya dan ada Donghae Oppa di video klipnya. This is so so boom. So, mari saja kita nonton videonya. Rosa, the hurt, you hurt. I don't know, my English is not really good. Official music video, so I'm really excited. 1, 2, 3. Oh iya, konsep videonya, sinematiknya aku suka banget. Oh, Mbak Rosa cantik banget, sumpah. She is my favorite. Donghae's birthday. Look at him, I really like his hair right now. Oh my god, Oppa. Donghae Oppa. Ini LDR-an atau gimana sih? He's acting, he's really good when he's acting. Aku nggak sih ngeliat Donghae yang sakit hati di sini. Another guy. Oh my god. Aku nggak tahu yang disakitin di sini siapa, Mbak Rosanya, lelaki yang ini atau Mas Donghae Oppanya, atau mereka bertiga sahabatan terjebak di friend zone atau gimana? Yeah. Oh, he's so handsome. Kita nggak bisa bareng. Mbak Rosanya yang diputusin. Oh my god, how? Kenapa tega banget sih? Oh my god. Oppa, don't cry. Oppa. Ijin nan tu tonan dah hamyun
He's leaving. He's really bad. How could you? This is a friend zone. So Mbak Rosa dan Mas, aduh aku lupa, Mas Dion kalau nggak saya namanya. Dion ya, aku ya, aku lupa. Wah, she's so beautiful. Mbak Rosa, Anda cantik banget sih. Bang dong ya apa? Jadi sih dong ya opanya suka sama Mbak Rosa, tapi Mbak Rosanya udah pacaran, tapi sekarang lagi sakit hati. Opa, don't cry. Iya, betul, Dion Yoko. Wow. Oh my god. 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 Jadi Dong Heopa terjebak dalam hubungan friendzone. Aku berharap bakal ada video lanjutan dari ini. Kalau nggak pandemik, kemungkinan besar Mbak Rosanya yang kesana atau Donghenya yang kesini. Kalau nggak pandemik, tapi masalahnya ini pandemik, jadi mereka nggak bisa syuting satu sama-sama. Wow, versi Indonesianya aja itu udah menyayat hati. Terus dibuat ke versi Korea, yang kita yang orang Indonesia yang udah tahu artinya dan dibawa ke Korea, jadi ibaratnya kita ngerti apa yang dibilang, apa yang disampaikan oleh lagu itu, dan aku hatiku hancur lagi. Oh my god, Mbak Rosa mantap, Opa Donghae ganteng, Mas Dion ganteng juga. SM Entertainment, thank you. Kamsahamida. Oh my god. I really love this song. Versi Indonesia, versi Korea, entah mau dibuat versi barat lagi atau versi apapun itu, aku sangat suka sama lagu ini, mewakili perasaan aku banget. Perasaan. Dan konsepnya, ya, mereka membuat konsep yang, ya, konsep ini cocok untuk lagunya, dan karena pandemi juga gak bisa syuting bareng-bareng, dan tetap aku suka banget konsepnya. Sinematografinya keren banget, Mbak Rosanya cantik banget. So, that's my reaction. Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe, like, comment, and share my video. See you in the next video. Bye-bye.